Seorang dokter spesialis kandungan dan kebidanan di Mojokerto, Jawa Timur dilaporkan ke polisi karena diduga mencabuli pasiennya sendiri yang masih di bawah umur. Korban mengaku dicabuli saat berada di ruang praktek. Polres Mojokerto, Jawa Timur masih menyelidiki kasus dugaan pencabulan yang dilakukan seorang oknum dokter spesialis kandungan dan kebidanan terhadap pasiennya sendiri yang merupakan gadis di bawah umur. Polisi mengaku telah meminta keterangan ibu korban yang mengaku anaknya dicabuli pada bulan Agustus lalu, di mana perbuatan tidak pantas ini dilakukan di ruang praktik dokter. Polisi sendiri akan meminta keterangan dari oknum dokter berinisial AND ini. Memang korban ini anak di bawah umur, SMA, saudari PL, itu usia 15 tahun. Nah, ini diantar oleh ibundanya untuk membuat laporan. Nah, memang yang terlapor memang disebutkan itu seorang dokter. Jadi, dokter AND, itu sudah 60 tahun. Sementara itu, dokter AND belum memberikan komentar terkait tuduhan pencabulan ini. Wartawan yang datang ke tempat prakteknya untuk meminta klarifikasi juga tidak dapat bertemu langsung. Dari Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan.